Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, hari ini saya mau unboxing satu dapur mini. Nama dia Portable Gas Stove. Oke. Ini dia brand daripada Bossman. Saya beli di Shopee. Ini dia. Ini brand Bossman. Saya beli di Shopee dalam harga Rp42 kalau tak silap. Oke, okay, plastik saya buka nih. Oke, okay, barang ini sampai semalam. Oke, okay, ini dia dalam dia. Oke, okay, ini dia. Oke, okay, dia dapat satu box lah. Kalau kita beli di Shopee kah, di kedai kah, dia akan dapat satu box ya. Selesa untuk dibawa. Dapur nih kalau camping sesuai ya. Camping kita berkela kah, kita hiking kah, sesuai lah untuk di bawah. Oke, untuk makluman semua pula, dapur ini dia tidak menggunakan gas macam kita di rumah. Dia menggunakan gas nih. Kita gunakan gas macam ini. Oke, dia gas ini dia ada macam-macam jenis nih. Ada yang murah, yang saya beli ini ya. Harga Rp4.10 di DIY. Boleh dapat di DIY, di Giant pun boleh. Oke, ya. Tempat masukkan gas nih. Oke, gas kita buka. Kita buka begini. Tuh. Kita masukkan nih, ada lura nih. Lura dia nih. Nampak lura. Ada lura dia nih, lubang dia. Kita masukkan ke sini. Lura dia nih ngam-ngam di sini dekat besi-besi ini. Oke, besi dia sini. Oke, ini dia. Oke, lepas itu kita tutup dan kita lock. Ini tempat lock ya. Selepas kita masukkan gas nih ke dalam sini, lepas itu kita lock gas tuh. Oke, kita lock gas nih, dia akan bunyi. Makna gas dah di lock. Oke, ini dia tempat kita punya periuk kah, kuali kah, apa namanya nih. Oke, ini jadi kita letak kuali kah, periuk kita di atas nih, macam dapur biasa juga. Oke, macam dapur biasa juga kita letakkan di sinilah. Pas itu udah pasang semua, kita lock gas dan kita onkan dia nih. Ini button on dia. Ini on off, ini on. Jadi kita pusingkan button nih sehingga berbunyi. Menyala. Ini dia. Jadi sesuai lah kita bawa ke camping kah, memang sesuai. Kita bawa bagaimana-mana sesuai lah. Oke. Kita boleh kecilkan lagi dia punya api. Itu udah kecil, kita boleh besarkan dia. Oke, okay. Mudah-mudah kita boleh angkat dia. Dia sesuai lah, dia kecil. Oke, okay, ketahanan gas dia nih mengikut kita punya kegunaan lah. Kalau kita banyak guna, dia cepat habis lah. Kalau kita tak banyak guna, lama aja baru habis 2-3 hari. Itu pun ikut kegunaan lah. Oke, kita buka dia. Cara buka dia. Oke, itu saja review ringkas saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Oke, jadi jika anda berminat, boleh belilah di Shopee kah, di mana kah, kegunaan. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share. Boleh komen-komen juga, oke, di ruang komen. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.